إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قوم مسلمين قوم مسلمات bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari jemaah Masjid Riyadhul Jannah yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, dengan izinnya kita kembali bisa menikmati indahnya subuh ini di salah satu tempat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul biqa'i ila Allahil masajid. Tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Di tempat yang siapapun hatinya terkait dengannya diharapkan mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat. Yang hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Satu dari tujuh yang mendapatkan perlindungan Allah adalah orang yang senantiasa hatinya terpaut di masjid. Tempat yang siapa masuk ke dalamnya selalu aman dan nyaman, mendapatkan sakinah, diliputi rahmat, berkawan dengan para malaikat, khususnya di majlis-majlis zikir dan ilmu seperti ini. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita bersyukur sehingga nikmat ini semakin terasa nikmat di hari-hari nanti. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita di hari-hari terakhir kehidupan kita dalam keadaan menikmati nikmat-nikmat ini. Amin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, dengan diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kita umat yang terbaik, umat yang pertama masuk surga, umat yang dijadikan sebagai wasatan, umat yang kalau bahasa orang sekarang yang modern, tapi wasatan itu artinya umat yang adil, umat yang sempurna, umat yang harus menjadi saksi bagi umat yang lain, artinya harus jadi referensi dan rujukan
bukan sebaliknya kita harus merujuk ke orang lain. Umat yang Allah berikan kepadanya sebaik-baik agama, diturunkan kepadanya sebaik-baik kitab Al-Quran, dan diutus kepadanya sebaik-baik Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengannya kita mengenal mana jalan yang terang benderang dan mana jalan yang gelap gulita. Yang terang membimbing kita ke surga, yang gelap menyesatkan dan menjerumuskan kita ke lubang neraka. Oleh itu marilah banyak-banyak mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan hati kita semakin terikat dan cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, judul kita masih itu-itu saja. Ya, mencintai Rasulullah atau mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mencintai sunnah? Karena mungkin karena saya katakan mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti mencintai pribadinya. Orang yang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipastikan mencintai pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dah cukup. Tambah lagi, cukup empatnya. Ya, adalah orang-orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam senang dan susah, dalam lapang dan sempit, dalam keadaan bahagia dan menderita. Mereka adalah orang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seluruh umat ini, sehingga mereka mendapatkan orang jaminan masuk surga yang diberikan Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa mereka menjadi barisan pertama? Karena mereka adalah orang yang paling mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasti mencintai sunnah konsekuensinya mencintai pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mencintai pribadi Nabi alaihi salatu wassalam, mencintai kepribadiannya karena beliau orangnya adalah keluarga, beliau orangnya satu kabilah dan satu suku atau satu bangsa Arab atau sama-sama umat manusia, atau karena kelakuannya yang baik dan sebagainya, akhlaknya yang tinggi dan sebagainya, belum tentu mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai pribadi Nabi belum tentu mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Siapa contohnya? Hah? Abu. Woi, Abu pula isi. Abu siapa? Abu? Kok langsung Abu Lahab, Masya Allah. Abu Lahab sangat mencintai pribadi Nabi alaihi salatu wassalam. Abu apa lagi? Abu Talib, sah? Abu Talib sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Lahab dan Abu Talib, di mana tempatnya? Ragu nampaknya. Hah? Jangan-jangan tuan-tuan pengaruh dengan ada cerita mimpi bohong yang mengatakan bahwa dia bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isinya jangan baca surat Al-Lahab dalam salat, membuat Nabi tersinggung dan sedih. Ada apa? Jadi ada pernah seseorang jadi imam baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Habis salat didatangi oleh seorang jemaah, "Ustaz, kenapa baca surat Al-Lahab?" Iya kan? Bagian dari Al-Quran. Baca yang mudah kamu baca. "Ustaz, itu membuat Nabi tersinggung." Buat Nabi tersinggung. Rupanya ada seseorang mengklaim mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Tolong jangan baca surat surat Tabbat yada abi Lahab dalam salat, sebab membuat Nabi merasa semakin bersedih." Innalillahi wa inna ilaihi
ya rajiun. Jadi kaum muslimin muslimat membaca, Nabi sendiri sering baca kok. Nabi sendiri sering baca. Bahkan yang pertama baca siapa? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak satu pun ayat, tak satu pun surat boleh ditinggalkan dari Al-Quranul Karim. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Abu Lahab tempatnya di neraka, Abu Talib tempatnya di neraka, Abdul Muttalib tempatnya, ya Allah alam, neraka. Taib. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini orang-orang mencintai Nabi alaihi salatu wassalam pribadinya. Mencintai pribadinya Abu, mencintai pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak mencintai ajarannya, tidak mencintai sunnah-sunnahnya, tidak mencintai apa yang diwahyukan kepadanya, bahkan mereka memusuhinya. Oleh itu maka saya katakan, kenapa judul ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mencintai sunnah Nabi pasti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam pribadinya mungkin membuat mencintai sunnahnya, dan kemungkinan pula tidak mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menyelamatkan itu adalah mencintai kedua-duanya. Yang menyelamatkan itu adalah mencintai kedua-duanya. Kaum muslimin dan muslimat, kenapa kita mencintai Nabi alaihi salatu wassalam? Saya semalam teringat, kalau andainya ada kita jatuh cinta. Pernah jatuh cinta? Pernah? Kasihan, tak pernah. Belum menikah? Oh, mau nikah lagi? Ah, senang rupanya. Kalau ada kita mencintai seseorang, anggaplah anak gadis, yang tua kan tak lagi kan? Ustaz? Hah? Pasti yang dicintai? Disenangi, menyenangi, tak usah mencintai dulu. Ini ragu dia, tak boleh sembarang mencintai Ustaz, harus syar'i dulu. Cinta itu, antum melihat seseorang anak perempuan, khususnya yang belum menikah inilah. Ini dah nikah, kasihan. Siapa yang belum nikah tunjuk tangan? Tidak ada juga yang berani. Baik, yang belum menikah misalnya, melihat seorang anak gadis sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan, spesifikasi yang diinginkan, orangnya begini-begini. Baik. Lalu sang calon mertua mensyaratkan, ini mertuanya kaya raya, anaknya cantik jelita, ya, orangnya baik sekali. Lalu dia syaratkan, kamu boleh menikah dengan anak saya dengan syarat. Kira-kira ada yang bantah enggak? Hah? Saya ulang lagi, belum jelas pertanyaannya. Kita sudah cinta, ingin sekali menikah dengannya, ingin sekali mempersuntingnya, mendapatkannya. Antum karena tidak ingin, jadi tidak bisa saya tanya, itu masalahnya. Ini bagi yang sudah, apa istilahnya, payah pula jelaskan betul-betul. Hah? Orang yang sudah kandung kasmaran, pokoknya sampai pada berkata, kalau tak dengan dia, saya tak akan menikah. Paham? Belum juga paham? Tidak pernah merasakan? Ini kasihan juga antum. Kalau tidak dengan dia, saya biarlah akan menikah selama hidup. Untuk menjelaskan poin ini terpaksa saya buat cipokan, saya bawakan sebuah cerita biar paham, ya, biar paham. Nah, tapi ini ceritanya ada, bukan cerita apa. Kalau untuk perlu sanadnya saya sampaikan sanadnya. Ini cerita nyata. Ada seorang ustaz dosen tinggalnya di Malang. Ya. Beliau ini adalah orang yang sangat berbakti pada ibunya. Dan ya biasa, orangnya penampilannya biasa, tidak ada yang menonjol. Orangnya termasuk rajin ibadah, zuhur, rajin untuk ilmu dan sebagainya. Dan dia berniat, berhajat, bikin masjid dengan gajinya sendiri.
Antum tahu berapa gaji dosen? Enggak tahu juga. Enggak tahu. Antum apa profesi? Pedagang. Pedagang lebih banyak gaji daripada dosen ya. Tapi tergantung dagangnya. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai dengan izin Allah dan semangat yang dia miliki bisa bikin masjid. Cuman karena mikir masjid, lupa mikir bikin rumah tangga. Sehingga dah mulai umur dah di atas 30 belum menikah. Ya Pak. Kalau sudah di atas 30 tidak semangat lagi tu ya. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Satu hari dia berkunjung ke pondok pesantrennya dulu. Tempat dia dulu pernah belajar. Pertama temu sama Pak Kiai. Lalu oleh Pak Kiai sepulan. Besok hari Ahad. Hari ini hari apa nih? Ahad besok lah ya. Kamu datang ke sini ya. Datang sini dengan pakaian necis. Pakai jas, pakai peci, pakai sepatu baru. Karena dia tampilannya kayak saya lah, biasa jarang pakai baju baru. Nah. Jarang dia pakai baju baru. Karena memikirkan bikin masjid ini. Jadi besok harus pakai pakaian rapi. Pokoknya rapi lah. Dia enggak nanya. Ya rasa biasanya orang-orang di Jawa itu kalau diminta Pak Kiai nanya lagi. Enggak pernah jadi orang Jawa juga, ya Allah. Tanya betul. Orang mana tuh? Orang mana? Rojo. Jawa. Ah, Sumatera. Ya, itulah, enggak pernah jadi orang Jawa. Orang Jawa ini manut-manut sama Kiai, betul? Betul? Enggak pernah jadi orang. Kayaknya orang Sumatera semua ini. Manut sama Kiai, enggak nanya dia. Beginilah, subhanallah. Kalau saya katakan, sahabat dengan Nabi lebih daripada orang Jawa dengan kiainya. Santri dengan kiainya. Dia tidak nanya. Yang penting kata kiai, besok datang pakai pakaian necis. Ya, harus baru, pecinya mungkin sudah 5 tahun tidak diganti. Nah, besok harus ganti pecinya. Jadi hari itu dia datang. Dia hanya berpikir mungkin ini mungkin ada acara Pak Kiai bermenantu dan sebagainya. Karena di antara anak Pak Kiai ada yang belum berkeluarga juga. Sampai di situ di pondok orang sudah siap semua. Ramai orang. Seperti akan ada acara akad nikah. Ya biar santai aja karena belum tahu mungkin ada yang menikah kan. Sampai di situ kata disambut oleh Pak Kiai, "Nak, kamu hari ini akan kami nikahkan." Waduh, gitu ya. Iya, waduh. Gimana dia mau nikah, tidak siap. Antum bingung tidak kira-kira saya? Hah? Walaupun nikah dah biasa, dah sekali. Dah belum nikah, belum juga? Ya Allah. Ya, ini yang pas untuk ditanya. Tapi, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Waduh, katanya saya disuruh nikah. Ya Pak, ya, yang benar. Iya. Ini calon mertuamu, itu sana calon istrimu. Tengok sekilas, bolehlah. Nah, panjangnya sekilas itu lebih bahaya sebenarnya kadang-kadang. Jadi dia, ini calon mertuamu. Orang sudah mangguk semua. Iya siap. Pak Kiai, saya belum minta izin sama budek saya. Ibu saya maksudnya. Bu E ya, ibu saya, belum saya minta izin. Kata Pak Kiai, ini telepon, silakan telepon ibumu. Telepon emaknya. Mak, saya sekarang akan menikah. Lah, kalau saya panggil anak, lek ya. Kamu kok menikah? Kan tak kasih tahu ibu. Dia bilang begini cerita. Dia ceritakan kronologisnya, saya ditodong Pak Kiai. Dia nak kasih tahu. Ah, kalau Pak Kiai yang pilih, tawakkal Allah. Ya, lanjutkan. Ibu ridha. Nikahlah dia. Selesai-selesai. Hah? Saya nak menggambarkan cinta tadi ni, so, biar antum paham makna cinta tu. Karena kalau antum ngangguk tadi tidak saya jelaskan, tidak pakai kisah ini nih. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmatullah, menikah. Alhamdulillah dan nikah. Ini baru nikah pertama saya. Ada yang kedua yang lebih seru. Nah, ini maksud saya. Selesai nikah alhamdulillah, jadilah mereka pasangan. Ya maklumlah yang dipilihkan orang-orang saleh insyaallah taala atas ridha orang tuanya dan balasan dia
tidak memikirkan nikah, ternyata orang yang memikirkan dia menikah. Dia memikirkan membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, memikirkan membina mahasiswanya. Banyak bimbingannya di masjid itu, binaannya. Suatu hari dia dapat telepon dari kawan karibnya dulu di pondok. Kawan karibnya di pondok minta nak konsultasi. Dia datang berjumpa orang Pekalongan. Yang kawan ini jadi saudagar batik. Pekalongan batik ya. Batik sukses, kaya raya. Saya, kawan saya punya anak gadis, karena dia dulu cepat menikah, jadi anaknya sudah gadis. Lebih duluan, kalau ini kan lambat nikahnya. Sudah hampir 40, 30-an tadi nikah. Jadi kawannya sudah punya anak gadis tamat SMA, mau menikah. Tolong, kamu punya enggak mahasiswa-mahasiswa binaan? Ya, dia bilang betul banyak. Ayolah, tolong carikan untuk anak saya, besok bawa ke rumah. Ya, kawan yang minta tolong, ya semangat dia nolong. Carikan, ada yang siap menikah. Dibawa. Diaturlah oleh orang tuanya. Untuk nanti, abah duduk di sini, calonmu nanti di sini, kemudian di sini ustaz. Jelas? Dua posisinya, tiga ini. Ini misalnya ayahnya, di tengah ini nanti pemuda itu, di sebelah sini ustaznya. Dah ada masuk. Ketika sedang asyik cerita, yang di tengah anak muda ini lupa kunci motornya. Ya motor bagi anak muda kan masih mahal ya. Ya. Takut tercuri. Dia pergi keluar. Pas dia keluar, ya orang ini kan sahabat dekat ini. Supaya bercerita lebih asik, majulah ustaz ini ke tengah. Di waktu itulah keluar anak gadisnya. Sambil nengok calon itu. Siapa yang terlihat? Siapa yang terlihat? Nah, di sini. Ini yang saya maksud nanti. Ustaz yang terlihat. Nengok ustaz ini, subhanallah, Allah Maha Kuasa kaum muslimin. Langsung dia kecantol, dia pengen, mau. Masuk ke kamar, tidak keluar-keluar lagi. Ya, karena dia dah lihat apa yang dia inginkan. Habis itu masuk, anak kamu muda tadi lagi. Ustaz kembali ke posisi. Posisi. Nah, di saat dari posisi ini, anak gadis itu tak ada keluar-keluar lagi. Dan orang tuanya kan asik cerita, kan tak tahu, entah ada keluar atau belum, jelas. Cukup lama. Habis itu selesai, dianggap sudah selesai, pulanglah ustaznya. Belum sampai ke rumah, dia telepon sama anak, apa nama, orang tua anak gadis nih. Kawan, alhamdulillah, anak saya bersetuju. Anak saya setuju. Jadi pekan depan, tolong minta anak-anak tadi datang lagi untuk supaya dipertemukan. Ya istilahnya batengkok bahasa kita aja tak ya, ta'aruf gitu. Suruh datang ta'aruf. Nah, di sini baru tahu. Ternyata ketika datang anaknya bilang, bukan yang ini. Bukan yang ini saya mau, yang kemarin. Di semula ciri-cirinya. Kata ayahnya, itu kawan abah sudah tua itu. Pokoknya tak mau menikah kecuali dengan yang itu. Ya, pokoknya tidak mau dibujuk, bahkan di mantra apa namanya, di ruqyah, tidak sehat. Pokoknya harus dengan ustaz. Itulah cinta, paham? Sudah paham? Belum juga yang bahaya. Baca buku cinta lagi kaum muslim dan ustaz. Itulah, pokoknya tak mau menikah kecuali dengan, dibilangin dah tua, kawan abah, dia sudah beristri, pokoknya kalau dia beristri, saya istri kedua. Kawan apa? Justru lebih baik. Saya lebih. Orangnya baik. Jadi intinya tak mau, pokoknya dia ya bukan apa, bukan bersumpah, tapi pokoknya kalau tak dengan dia, saya tak menikah selamanya. Dah paham? Dah paham? Alhamdulillah. Dah, alhamdulillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya ustaz tambah bingung lagi. Kalau tadi waduh, ini tambah aduh lagi kaum muslimin. Kan lebih sulit masalahnya sekarang. Menikah untuk kedua lebih sulit atau menikah untuk pertama? Hah?
cobalah, coba bilang sama istri nanti lepas ini, dek, saya mau nikah yang kedua. Dikasih sarapan enggak? Bisa dikasih sapu gitu. Kau muslimin muslimat dirahmati Allah. Tambah bingung nih. Ayah ini terpaksa buat modus. Buat modus. Karena dia sebenarnya enggak mau. Cuman mempertimbangkan kawan. Kawan tuh udah mohon-mohon ke dia. Memohon-mohon ke dia. Inilah maksud saya itu nanti. Jadi anaknya tak mau menikah. Bahkan seperti orang ini kena apa? Istilahnya kena santet apa? Kena guna-guna gitu. Padahal subhanallah tak mau kecuali dengan ustaz. Akhirnya buat alibi, dia kan banyak jual parfum, jual apa nih ustaz nih. Akhirnya bilang sama istrinya, dek, ini biasanya dia sudah biasa 2-3 hari biasa tak pulang kan. Nah ini terpaksa buat mungkin sepekan atau dua pekan abang tak pulang, ini bawa banyak dagangan. Dibawa lebih banyak. Rupanya kan kalau nikah dengan anak gadis kan 7 hari kan. Iya, kan 7 hari. Alhamdulillah. Akhirnya jadi menikah. Menikah. Ini cinta maksud saya itu. Nah, kalau antum sudah cinta seperti ini dengan seorang anak gadis, lalu orang tuanya bilang dengan syarat-syarat, kira-kira antum ada menggeleng enggak ya? Hah? Enggak ya? Apapun syaratnya kok kan? Kan bahasanya gunung kan? Kan ku daki. Samudra? Hah? Kan ku seberangi. Kan itu bahasanya kaum muslim muslimat. Antum udah pernah berenang di samudra enggak ya? Tapi begitulah. Kalau gunung oke lah bisa kita daki. Kalau samudra? Hah? Mana yang berat, Pak? Berenang di samudra atau mendaki gunung? Berenang lebih payah, Syekh. Mendaki kalau tidak sanggup, turun aja. Gitu kan? Kalau berenang, tidak sanggup, tenggelam aja. Ya, karena kalau balik, sama juga. Tapi begitulah cinta. Ya, karena cinta. Karena kalau pepatah kita mengatakan, karena mata buta, karena hati mati. Itulah, kalau sempat, calon mertua syaratkan. Antum menggeleng? Tidak sempat menggeleng, Syekh. Syaratnya apa? Satu, kamu kalau menikah dengan anak saya, mesti tinggal di rumah saya. Rumahnya besar sekali. Nolak? Hah? Nolak? Nolak, Syekh? Harus tinggal di rumah saya. Ada yang menolak? Taib. Kalau kamu nikah dengan anak saya, kamu harus saya belikan mobil Rolls Royce. Ini kak nolak juga? Nggak usah lah Pak, Avanza aja lah gitu ya. Hah? Kalau kamu nikah dengan anak saya, biaya hidup kamu saya tanggung. Nolak juga? Hah? Mau? Nolak? Mau ya? Beginilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Pokoknya antuk kamu dengan jadi menantu saya tinggal menikmati. Mau enggak? Siapa yang tidak mau? Inilah ibaratnya mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku, seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Ada yang tidak mau masuk surga? Ada yang tidak mau masuk surga? Nunjuk yang tidak mau. Tak ada yang tidak mau. Semua kita ingin masuk surga. Sekedar bayangan kaum muslimin dan muslimat, surga itu, ya, pernah lihat permata? Intan. Bukan kristal, tidak. Permata asli. Dah pernah nengok? Saya belum. Kecuali di gambar. Ya, di gambar sering. Tapi nengok langsung di tangan saya belum. Sudah, Pak? Belum juga ya, kesian kita. Nengok saja. Nah, istana antum di surga itu nanti tiang-tiangnya itu dari intan permata. Atapnya dari emas dan perak. Nah, mau enggak? Ada yang enggak mau?
istrinya masya Allah bidadari. Udah pernah nengok bidadari? Hah? Belum ya? Kalau menurut riwayat Nabi mengatakan andainya seorang bidadari itu mengerlingkan matanya ke dunia ini, terbakar bumi ini. Dahsyat enggak cahayanya? Andainya dia meludah ke dalam samudra, manis seluruhnya. Antum takut kena penyakit gula nanti. Kalau gitu nak kena penyakit gula sih Ustaz. Ikhwani, kaum muslimin dan muslimat, di surga tak ada penyakit. Seluruh makanan jadi gizi. Tak ada lagi lampu merah. Tahu lampu merah? Tak tahu juga. Belum nikah nampaknya. Isteri berhalangan tak pernah. Berarti dah tua istrinya atau belum balik. Faham deh. Ini mohon maaf. Yang belum menikah tahan-tahan diri aja lo dulu. Ya, tak ada. Pokoknya tak ada ke WC, tak ada. Jadi antum tak perlu nanti pakai masker ke WC. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Semuanya nikmat. Orang tak sempat tidur di surga. Tak mau tidur. Sebab apa? Selalu bahagia. Eh, paham? Alhamdulillah. Jadi seluruh umatku, kata Nabi SAW, pasti masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mencintai sunnah Rasulullah SAW seperti syarat tadilah. Kalau kau mencintai, nah, mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpaling dari selainnya, maka engkau akan mendapatkan minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang cawannya lebih banyak dari jumlah bintang di langit. Ada yang pernah hitung? Dek, bintang di langit berapa jumlahnya? Hah, yang peci merah. Tidak pernah ngitung? Hah? Tidak pernah ngitung? Bintang di langit berapa buah? Matahari lah dulu. Matahari ada berapa buah? Cuma satu. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sebab lebih banyak bintang di langit. Hari itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi mengenal kita dengan bekas wudu di anggota tubuh kita. Dengan ghurrah wa tahjil. Lalu kalau ada yang solat, nampak bekasnya, bekas wudu itu di kening dan di kaki, di apa namanya, kening dan di lengan dan di kaki. Lalu Nabi manggil, silakan, silakan. Ada di antara mereka, ada di antara kita, na'udzubillah, yang sudah terlanjur dipanggil karena dikenal dengan tandanya tadi, mau dimasuk dilarang oleh malaikat. Nabi bilang, ashabi, ini sahabat saya, ini umat saya. Apa jawaban para penjaga? Betul, cuma tidak lulus verifi. Hah? Tidak lulus verifi? Kasih, cintanya bercabang, cintanya bercabang dua atau cabang tiga. Tak jujur dalam mencintai. Apa alasannya? Innaka la ta'lam ma ahdathu ba'dak. Sebab engkau tidak tahu, hai Muhammad, mereka memang mengikutimu, solatnya sama. Cuman masalahnya mereka mengada-ngada dalam agama setelahmu. Oh, ternyata kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, antara mencintai Nabi, mencintai sunnah Nabi dengan mengada-ngada dalam agama, ternyata itu cinta cinta bercabang cabang dua. Kalau sempat antum punya anak gadis, Pak. Punya anak gadis belum? Belum ya, yang punya anak gadis? Hah? Enggak ada. Alhamdulillah masya Allah, anak bujang semua anaknya. Enggak, saya nanya bukan karena anak melamarnya, salah paham. Iya, ketahuan sama istri saya bahaya juga nih. Saya mengatakan kalau sempat ada anak bujang melamar anak gadis kita, diketahui hatinya ternyata tidak pada anak kita, diterima? Hah?
Di sini ada pacarnya, sana ada pacar, sana ada pacarnya. Mau nerima? Enggak. Wajar kan? Wajar kan? Kita ingin cinta itu tulus. Dia kita ingin menantu itu mencintai anak kita seikhlas-ikhlasnya dengan segala kelebihannya. Kalau ada kelebihan dan juga segala kekurangannya. Jangan sampai berbagi. Apalagi ini kelebihan semuanya. Seperti tadi, menantu calon mertua yang kaya raya, kamu pokoknya ikut aturan di rumah ini, makan, minum, gaji, rumah, kendaraan kamu yang miliki. Ada yang bersyarat lagi, menolak syarat ini? Nah. Maka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai sunnahnya, Anda akan bebas masuk di telaga dan diberikan air minum. Man syariba minhu la yadhma'u abada. Siapa yang minum dari telaga itu tak akan haus dahaga selamanya sampai dia masuk surga. Bayangkan matahari itu dahaga enggak kita? Hah? Dahaga enggak? Di suatu hari, hari kiamat, sehari kan? Cuman seharinya seribu tahun seperti sekarang. Lama. Dan matahari 2 mil dari kepala kita. Allahu Akbar. Nah, siapa yang minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam takkan merasa haus lagi selamanya sampai masuk surga. Allah. Nah, kalau begitu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai selainnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama ini adalah cinta bercabang 2 atau 3. Bercabang-cabang. Maka andainya kita benar-benar masuk surga, ingin, dan saya yakin tak ada yang tak ingin masuk surga. Sebab apa? Semuanya nikmat di sana. Jelas? Air yang diminum barakah, susu yang diminum barakah, perkataan yang diucapkan berguna. Semuanya menggembirakan, menyenangkan. Tidak ada lagi yang menyakitkan. Corona tak ada. Hah? Tak ada lagi. Covid-19 tak ada. Korupsi tak ada lagi. Kezaliman tak ada lagi. Semua yang zalim-zalim sudah masuk. Hah? Yang zalim-zalim sudah masuk. Okey ya. Di surga enggak? Yang ada orang yang adil, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang benar, orang yang rajin ibadah, orang yang zuhud dan sebagainya. Yang zalim-zalim masuk neraka. Kecuali yang dimaafkan atau yang diberikan syafaat atau dicuci dulu, kalau udah bersih hilang zalimnya, tinggal adilnya. Kalau kita tentu menginginkan kaum muslimin tanpa dimasukkan neraka dulu, kalau bisa tanpa hisab masuk surga, ya masuk very very important person, masuk VVIP. Ya, masuk golongan 70 ribu orang yang tak dihisab masuk surga. Ya Allah ya Rabbi, kita di dunia saja kita ngantri masuk pesawat, gembira luar biasa ya. Apalagi kalau kita disuruh masuk ke ruang khusus tanpa ngantri, senang. Hah? Padahal capeknya sama kan? Capeknya sama, bedanya kita masuk ruang tanpa ngantri, pesawatnya itu juga sama sampainya. Ini enggak, kita masuk surga tanpa antrian. Bayangkan antriannya manusia seluruhnya, bukan hanya penumpang satu pesawat, seluruh manusia dari awal Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir. Siapa manusia terakhir? Saya enggak tahu. Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Alhamdulillah. Enggak penting. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya. Ini cinta kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Yang mau siapa? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tidak taat kepadaku atau durhaka kepadaku, berarti dia tidak mau. Nabi yang bilang tidak mau.
Ya begitu syaratnya, menyenangkan. Syaratnya saja menyenangkan. Kamu ikut agama ini, pahalanya melimpah begini. Jangan ikut yang lain. Gitu ya. Kan itu bahasanya. Amalkan yang ini, dijamin, diterima. Tinggal lagi kita perbaiki syarat ikhlas amal kita. Jelas kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Nah, taat itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak mudah kecuali dengan cinta. Cinta pada yang memerintah, cinta pada ajarannya, ya, dan cinta dekat dengannya. Makanya para ulama menyebut rukun ibadah itu biar terasa nikmat harus memiliki 3 rukun seluruh ibadah kita. Rukun pertama adalah al-mahabbah, mencintai. Mencintai siapa yang kita cintai? Ya Allah dan Rasulnya. Kita melaksanakannya dengan cinta. Kalau kita mencintai dengan tulus, dengan ikhlas, kita tak akan berbagi cinta. Makanya ibadah itu mesti hanya karena Allah. Tidak ada terpikir oleh kita ridha yang lain. Tapi kalau masih beribadah pertimbangannya selain Allah, cinta kita tidak tulus, tidak ikhlas. Makanya syarat cinta ini harus ada. Saya datang ke masjid ini subuh ini harus dengan cinta. Karena saya tidak ingin dilihat oleh Rabb saya ketika azan dikumandangkan saya tidak ada. Ketika dia memanggil saya tidak terlihat. Kalau bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau masih ada cinta di hati ketika mendapatkan panggilan yang dikasih, kita akan cepat menjawab. Betul? Iya enggak? Iya. Sampai yang tua-tua pun sekalipun, dia tidak ingin kekasihnya tersinggung. Tidak ingin kekasihnya merasa tidak diperhatikan. Itulah cinta. Nah, kalau ini sudah ada kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka ibadah itu terasa ringan. Ibadah itu terasa nikmat. Ibadah itu terasa mengasyikkan. Makanya melayani orang yang kita cintai melalaikan. Betul? Bersama orang yang kita cintai sejam serasa satu menit. Tapi melalaian atau bersama orang yang kita benci satu menit kayak bukan satu jam, satu menit kayak setahun kadang. Kalau yang kita tidak cinta, maka detektornya jelas. Itulah cinta kaum muslim. Maka rukun ibadah, ini rukun ini tidak boleh tidak ada dalam ibadah kita. Rukunnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mencintai Allah bukan hanya mencintai zat Allah saja. Sebab mencintai zatnya, hanya orang mengklaim cinta Allah tapi tak cinta pada syariatnya. Dia masya Allah cinta Allah berapi-api tapi di sunni syariat Allah. Tak. Seperti tadi, mencintai pribadi Nabi, masya Allah, apalagi kalau suruh nyanyi cinta, juara satu dia. Ya, nyanyi cinta tentang Rasulullah SAW bisa juara satu. Tapi kalau kita disodorkan ini syarat Nabi mencintai dia, maka dia angkat tangan. Saya tidak bisa yang begini, tidak. Nyanyi sangat mudah. Orang yang sedang benci pun suruh nyanyi kayak saat mencintai. Makanya orang-orang pendusta selalu disebut tukang belagu. Orang-orang dusta kan selalu disebut belagu. Bila ada orang sudah terkenal pembohong, menipu, itu datang ke kita. Apa jawabannya? Hati-hati dengan si anu, dia pandai belagu tuh. Belagu kan menipu, tuan-tuan. Iya. Belagu kan menipu.
Hah? Tidak pernah berlagu sih. Dengar lagu itu masya Allah, indah luar biasa. Sempat saya menikah dengan dia ini masya Allah. Hah? Aman dunia, aman dunia. Rupanya baru akad sebulan, bukan sebulan, dua hari minta cerai. Cinta itu tak seperti yang nyata kaum muslimin dan muslimat. Makanya mencintai Nabi pribadinya belum tentu mencintai sunnahnya, tapi mencintai ajaran Nabi SAW sunnahnya pasti mencintai pribadi Nabi SAW. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kenapa kita mengatakan ayo mencintai sunnah Nabi? Karena mencintai sunnah otomatis mencintai Nabi SAW. Tapi mencintai Nabi tidak mesti mencintai sunnahnya. Sama, orang mengklaim cinta Allah tapi melanggar perintah Allah. Berapa banyak orang syirik dengan alasan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada yang mengatakan, di dalam jubah ini, ini jubah ini hanya ada Allah katanya. A'udzubillah min zalik. Syirik mana? Syirik. Cuma lucunya, dia mengakui Allah tidak di atas aras. Alasannya kalau di atas berarti punya tempat, tapi mengakui Allah di dalam dalam jubah. Aneh kan? Makanya ilmu yang bukan dari Allah itu aneh-aneh. Ilmu yang tidak diajarkan Rasulullah itu aneh-aneh. Sering bertentangan. Oleh itu kaum muslimin, gimana kita nak katakan kamu cinta sama Nabi? Iya. Ini sunnah Nabi? Oh, tidak bisa. Di mana cintanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Kamu hormat tidak sama presiden? Iya. Ini notet apa namanya? Apa cat apa? Kata bleci bahasanya. Ini surat dari, lalu kita tak perhatikan. Cinta namanya? Hah? Kamu cinta tak sama presiden? Iya cinta katanya. Ini tolong ini pesan dari Pak Presiden. Oh tak bisa. Masuk? Masuk? Masuk dah. Yang coba-coba nolak permintaan presiden, syah. Bahaya. Nah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berapa banyak orang mengklaim cinta, nangis-nangis cinta kepada Allah dan Rasul, tapi ketika disodorkan ajaran Allah dan Rasul masih pakai syarat tadi. Jadi orang yang mencintai itu bukan dia yang mensyarat, yang dicintai harus beri syarat. Betul? Betul enggak? Macam mertua tadi. Oh Pak, enggak, syarat Bapak enggak saya terima, saya syarat saya. Kalau gitu pergilah kamu, berampus di sini katanya. Kita kan mencintai dia, mencintai anaknya, kita mencintai surganya, mencintai ya balasan pahalanya. Lalu ketika dia syaratkan kita tak terima, kita pula yang bikin syarat. Ya Allah, saya cinta padamu, cuman jangan bikin syarat, saya yang bikin syarat. Mau? Mau? Mana bisa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya setiap berita yang datang darimu ya Allah, saya saring dulu. Kalau saya mau, saya terima. Kalau tidak, saya tolak. Setiap perintahmu saya saring dulu. Kalau saya mau saya laksanakan, kalau tidak saya tolak. Ya Rasulullah, saya cinta kepadamu. Setiap ajaranmu saya, kalau sesuai dengan saya terima. Kalau tidak saya tolak. Kira-kira syarat begini masuk? Masuk syarat begini? Nah. Ya minimal kaum muslimin, kita tidak nolak. Misalnya kamu nanti syaratnya nikah dengan anak saya, syaratnya kamu tak boleh bawa dia kemana-mana. Ini kan syarat tidak boleh sebenarnya ya. Masa tidak boleh istri kita bawa kemana? Mana? Tapi karena cinta, hilang patut dia ketuju. Paham? Tidak paham ya? Hilang patut karena setuju. Patutnya istri mesti dibawa ke mana suaminya pergi. Cuman karena sudah kadong cinta, dia terima syarat ini. Ya Pak, siap Pak. Saya tak akan bawa istri saya kemana-mana. Dalam hati, sampai akad nikah selesai. Sampai akad nikah selesai. Karena memang sudah hak suami membawa istrinya kemanapun. Nah, cuman kalau yang sudah bersyarat begini, tolong ditepati sampai syarat itu dibatalkan oleh mertua lagi. Ya, ya karena syarat al-muslimun ala syurutihim. Orang muslim itu syarat yang mereka iakan. Cuman insya Allah, kalau sudah nampak oleh mertua, kita memelihara anaknya dengan baik, dengan jujur, cinta dengan sebenar-benarnya, karena nampak tambah soleh anaknya bersama kita, kira-kira ragu tidak suami melepas lagi? Nah, menantunya sepuluh gaji 25 juta penghasilan minimal sebulan,
dari 25 juta serahkan ke istri 23 juta. Ragu suami, lagu mertua. Hah? Ini ya, ibu-ibu suka nanya tuh. Dih, gadis. Nak, berapa kasih suaminya pekan ini? Enggak banyak dong, Mak. Hanya 23 juta katanya. Kira-kira uminya marah lagi enggak? Hah? Marah lagi enggak? Tuh, beli mobil suaminya atas nama istrinya juga. Marah mertuanya? Beli tanah atas nama istrinya, marah lagi. Kalau udah gitu bawalah kemana-mana, nak, enggak apa-apa, ibu sudah nyaman ini. Ya tak? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, syarat itu datangnya dari yang dicintai, bukan yang mencintai. Setuju nih? Ini yang cinta yang sebenarnya. Ini yang pertama. Jadi ibadah itu rukun pertamanya cinta. Cinta kepada yang memerintahkan. Dan perintah Rasulullah hakikatnya adalah perintah Allah. Sunnah Rasulullah hakikatnya adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, rukun ibadah itu masuk dalam seluruh ibadah adalah al-khaufu wal khasyah. Yaitu takut. Takut kepada Allah. Takut yang diiringi dengan ta'zim. Ya, bukan takut seperti takut pada singa lari kuntang-panting, tidak. Takut karena hormat, karena menghormati, karena memuliakan, meninggikan. Maka kita semakin mendekat kepadanya. Maka takutnya apa? Takut amalan kita tidak diterima, takut cinta kita tertolak, takut cinta kita bertepuk sebelah tangan. Kalau kita takut yang seperti ini kaum muslimin, saya yakin secara naluri, secara fitrah, kita akan mencari tahu apa yang disukai oleh yang kita cintai. Betul? Maka Imam Ibnu Rajab menyebutkan dalam Fadhlul Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf bahwasanya orang yang tulus mencintai, kapan bisa? Dia harus mengenal yang dicintainya dengan sebenar-benarnya. Kalau yang kita cintai Allah, kita kenali Allah dengan sesungguhnya. Dari mana kita kenal Allah? Ya dari Allah, tidak bisa dengan pikiran kita. Ini yang lucunya, kita harus mengenal Allah dengan pikiran. Masuk pikiran, diterima, ditolak. Masuk pikiran, ditolak. Ya Allah, ya Rabbi. Pikiran kita tidak lepas daripada sekedar yang didengar, sekedar yang dilihat, lalu dianalogikan, digabung-gabungkan, betul kan? Habis itu keluar sebuah natijah. Maka mengenal Allah tak ada syarat harus sesuai dengan pikiran. Karena pikiran tidak bisa. Karena pikiran hanya masuk pada analogi, mengkiaskan. Kias, menyerupakan Allah dengan makhluk itu tak boleh. Maka segala informasi dari Allah lalu disaring dengan logika kita, oh tidak masuk logika, ditolak. Atau ditakwilkan, ini adalah metode yang keliru dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang sayangnya pada hari ini kebanyakan umat Islam terpengaruh dan kontaminasi. Ya wajarlah. Wajar, sebab sebagian besar umat Islam hari ini, mohon maaf, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan secara jujur nih. Sebagian umat Islam hari ini belajar agamanya, kok tidak ada yang jawab? Kalau itu saya hitung nih sekarang, berapa yang hadir pas subuh ini di sini yang ngaji? 1, 2, 3, 4, ada 50 nih. Anggaplah 50 lebih. Penduduk di sini berapa semuanya? Yang Islam? 100. Berapa persen yang hadir? Yang hadir berapa persen? Kemudian yang rutin mempelajari agamanya, kebanyakan belajar agama apa enggak? Ada PRW enggak? Enggak ada juga. PRT ada? Enggak ada juga. Pak Kadus, ini bukan dusun ya. Tain. Kau muslim, sebagian besar belajar agama apa enggak? Kok pada nengok ke saya begini? Mana yang lebih banyak di pasar pagi sekarang atau di sini? Mana yang lebih banyak di pasar atau di sana? Yang belajar agamanya dengan benar lebih banyak atau yang bukan? Saya nak nanya lagi, harus di absen satu-satu nih. Yang masuk pesantren lebih banyak atau yang masuk sekolah umum? Dah masuk dah. Kemudian sekolah umum berapa jam sehari? Sebulan, seminggu? 2 jam. Yang ngajar guru olahraga, betul? Kadang guru matematika. Ini dulu profesor yang dari Jakarta. La ilaha illallah. Aduh, asyamana. Kok lupa pula namanya saya sekarang. Pernah dia katakan,
agama di negeri ini, kalau guru agama tidak hadir bisa digantikan oleh guru fisika, guru olahraga, betul kan? Betul kan tidak? Taib. Tapi kalau guru matematik tidak datang, bisa digantikan oleh guru agama? Bisa? Tapi matematik lebih hebat dari A? Itulah gambarannya kita hari ini. Betul kan? Taib. Yang jadi direktur bank misalnya, bisa SAG? Jarang. Karena kalau kecuali sudah ada ekonomi Islam sekarang di Fakultas Syariah kan, dulu tidak bisa. Tapi kalau jadi kepala Kemenak, bisa SH? Bisa. Jadi agama rendah. Makanya sebagian besar umat Islam, bukan hanya di sini, termasuk di luar negeri, kebanyakan tidak belajar agama dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh. Maka lahirlah pernyataan beragama itu tak boleh terlalu serius. Agama itu sedang-sedang aja lah. Cuman sedang-sedang, kadang sholat, kadang tidak. Hah? Kadang puasa, kadang itu yang sedang-sedang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Makanya mesti ada khasyah, takut tidak diterima cinta. Rasa takut ini membuat kita tertarik untuk senantiasa mempelajari. Keinginan mempelajari ini membuat kita ingin selalu ngaji. Tapi kalau keinginan yang enggak ada rasa takut tidak diterima, ayo penting asal baik, terima aja lah Allah. Dipaksa Allah menerima asal baik menurut kita. Bisa? Syekh? Hah? Antum diberikan suatu tanggung jawab pekerjaan, misalnya jadi kepala seksi di sebuah lembaga. Antum tanya enggak apa yang harus dikerjakan? Nanya enggak? Kenapa? Karena takut. Takut tidak diterima hasil kerjanya, laporan kerjanya. Betul? Ketika antum takut, hilang antum enggak? Hilang. Sehingga banyak yang sampai semalam tidak tidur mempelajari. Sah? Kalau bikin proposal gimana caranya? Bikin anggaran, penganggaran, perencanaan gimana caranya? Jangan sampai besok ditolak. Pernah enggak antum semalam enggak tidur gara-gara mikirkan sholat besok diterima atau enggak? Jarang. 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 Betul? Antum ketika melamar enggak tidur semalam gara-gara besok diterima atau tidak, betul? Lamar anak gadis, ya, iya kan? Tapi mikirkan puasanya diterima atau tidak, saya harus pelajari dengan seksama. Pernah enggak? Jarang. Yang penting asal nahan lapar dah cukup lah tuh. Habis itu ya, dari pagi sampai sore ngerumpi, ngibah orang. Iya kan? Kadang-kadang macam muazin, kadang-kadang yang penting dah selesai azan, okey lah. Dia tidak tahu bahwa azan kadang lebih duluan 4 menit dari waktu. Saya lihat banyak masjid azan sebelum masuk waktu. Mohon maaf nih, ini juga sekalian tolong diperhatikan. Yang muazin, muazin itu kata Nabi mu'taman, harus amanah. Jangan nengok digital saja, karena jam digital itu selalu rusak, karena buatan manusia. Ya, ada beberapa masjid saya amati 4 menit, kadang 5 menit sebelum waktu masuk dia sudah azan. Nah, orang belum selesai azan dia sudah qomat. Masya Allah, tabarakallah. Kan yang baik itu lebih cepat lebih baik, Ustaz katanya. Lebih cepat lebih baik. Tidak, lebih cepat lebih baik. Lebih benar lebih baik. Masalahnya muazin itu jadi patokan nanti. Yang puasa berbuka dengar azan. Kalau sempat azan maghrib sebelum masuk waktu, batal puasa orang, dosa muazzinnya. Makanya muazzin itu tak sembarang. Ini asal pandai nyebut Allahu Akbar jadi buah. Makanya muazzin juga kalau cinta kepada Allah dengan azannya, harus dia sampai tidak tidur mempelajari gimana azan itu diterima. Jangan memikirkan hanya bagaimana gaji nih. Ya gaji terima kan juga antum mikir juga gimana cara Pak, gimana caranya Pak biar saya azan saya diterima di kampung ini. Nah, kamu di sini kalau azan langsung qomat ya enggak bisa. Akhirnya muazzin harus azan langsung qomat karena orang kampung itu ingin cepat. Pernah saya beri masukan ke beberapa muazzin karena mahasiswa kami juga kan. Gimana? Kan antara azan dan qomat itu kan ada salat, ada doa mustajab, ada doanya malaikat, menunggu orang-orang yang terlambat. Iya kan? Banyak faedahnya.
Tidak bisa Ustaznya. Itu marah Pak Poka kemurus nanti katanya. Kemarin saya terlambat komat 1 menit aja digamprat saya katanya. Dipotong gaji. Kau muslimat atau muslimat? Untuk yang surga balasannya kita tidak hati-hati. Tapi hanya gaji yang hanya sekian ratus ribu, kita luar biasa hati-hati. Untuk pemeriksaan malaikat yang tak ada yang luput, perisaan Allah yang tak ada yang luput dari hisabnya, kita tidak hati-hati. Tetapi ketika pemeriksaan BPK yang kadang-kadang bisa dikelabui oleh yang ya, karena pandai pemeriksa, yang diperiksa lebih pandai. Masya Allah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita luar biasa. Saya tengok ya, pegawai-pegawai itu kalau menjelang pemeriksaan BPK ya, itu bisa 2 pekan tidak tidur malam. Takut laporan tidak diterima. Padahal, mohon maaf kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, padahal apalah dunia ini. Kalau misalnya ada temuan administrasi kan bisa diperbaiki. Ada temuan korupsi kan bisa disogok. Nah, dihukum sebentar, habis itu keluar lagi. Ya tak? Tapi kalau di akhirat tak diterima hasil audit kita, ada perbaikan? Yang ada hanyalah cuci dulu atau mengharapkan ampunan dari Rabbul Alamin. Maka di sini kaum muslimin muslimat, arti cinta yang sesungguhnya itu takut amalan kita tidak diterima. Maka pelajari dari siapa? A'lamukum billah, yang paling alim tentang Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita mempelajarinya? Bila cinta kepada sunnahnya ini sudah tertanam dalam hati. Akan kita tanya, Ustaz, saya tidak nanya pendapat ulama itu, banyak pendapatnya. Saya nanya, Rasulullah yang dikerjakan dia begini itu gimana? Lalu kita bilang, itu dijawab sama Ustaz, Rasulullah itu kalau bersedekah tidak takut miskin, artinya habis semuanya. Ustaz, saya tidak bisa gitu Ustaz. Nah, baru diceri, di situ pentingnya Ustaz itu. Ya, memang Pak, kalau sempurna imannya memang tidak mikir lagi. Karena seperti Abu Bakar, saya tinggalkan Allah dan Rasul untuk keluarga. Cuman sebagian kan ada yang menyedekahkan sebagian. Apalagi jelas firman Allah, sebagian dari apa yang kami berikan. Bapak sungguhnya berapa? Ustaz, harta saya semuanya 2 miliar. Ustaz, saya semua kan tidak habis masjid ini. Kan? Kata Ustaz, masjid saya bisa menerima. Nah, kalau gitu sedekahkan. Pertama zakat lah Pak, yang pertama yang wajib 2,5%. 2 miliar kali 2,5% berapa? Nah, yang biasa ngitung duit banyak. Hah? 1 miliar 40 juta. Ya. Betul? Berarti kalau 2 miliar baru 80 juta. Enggak hilang sudutnya. Betul kan? Enggak hilang, cuma bagi yang kikir luar biasa, 1 juta aja. Nek berkurang 1 miliar, 2 miliar jadi 1 miliar 999 juta. Payah ngitungnya di Ustaz kan ya. Kan 2, enggak mau dia. Ada bapak-bapak lama enggak menunaikan zakat, dipanggil Ustaz ke rumahnya. Dihitung-hitung zakatnya terhitunglah waktu itu senilai 1 ekor Innova. Seekor Innova, itu Innova. Berapa harganya? Ya waktu itu sekitar 280-an lah waktu itu, di beberapa tahun yang lalu. Menengok 1 ekor akan pergi, padahal dia punya 40 ekor kan, kan 1/40, masih ada 39, matanya yang satu tuh. Ustaz, nanti saya telepon Ustaz setelah ini ya, saya musyawarahkan dulu dengan anak-anaknya. Karena anaknya bilang yang paling tua, bah, itu 1 ekor Innova tuh bah katanya. Akhirnya goyang bapak tuh lagi. Sudah bertahun-tahun tidak zakat, pas sudah dipanggil ustaznya, goyang lagi. Kata ustaznya, sampai hari ini tidak ada dia telepon lagi. Kita berbaik sangka aja, mudah-mudahan dibayar pada lembaga zakat yang lain. Mungkin ada pengurangan barangkali. Ada kortingnya. Allahumma musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi ketika kita tanya, tidak bisa, di situ perlunya para ulama untuk menjelaskan hukum. Cuman manhaj kita jangan tanya hukum dulu, Ustaz, ini apa hukumnya? Dibilang sama Ustaz, khilaf Pak. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunat, ada yang bilang mubah.
Ini apa makna wajib Pak Ustaz? Ah, kalau wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, gitu ya. Yang kedua Ustaz, sunat. Kalau sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan enggak apa. Ah, ini yang kedua aja lah buat saya Ustaz katanya. Kau muslimin rugi kita. Memang Ustaz tak akan marah dia. Betul enggak apa-apa, Pak. Asal ada pendapat ulama silakan aja Bapak bebas milih. Cuma rugi Bapak tidak melaksanakan. Betul kan? Kalau tunggu wajib dulu, pas wajib nanti Ustaz, enggak ada daruratnya. Pas wajib minta darurat. Saya Pak, kalau nak bayar, nak infak sekarang, nanti anak saya nak sekolah gimana, anak saya nak kuliah, anak saya nak nikah, cucu saya nak khitan dan sebagainya, besok nak haji, nak kenduri, hanya tak jadi sedekah. Apa sebab? Karena nunggu yang wajib. Kalau yang wajib sudah datang, minta dah darurat. Darurat membuatkan akhirnya tak ada yang terlaksana. Inilah bedanya antara yang cinta dengan yang tidak cinta. Ini fungsi cinta itu. Kita semangat untuk menyenangkan yang kita cintai. Semangat ingin bertemu dengan Nabi yang insya Allah kita jumpai. Tapi kalau kita tak semangat, tak mencintai ajarannya, maka hampir-hampir mustahil kita mencintai dirinya dengan benar. Ini yang kedua tadi, itu khauf. Pertama cinta, yang kedua takut tidak diterima. Maka membuat kita serius mempelajari apa yang diinginkan yang kita cintai. Makanya sekarang, kalau memang kita dulu belajar di sekolah, di kuliah, tidak serius belajar agama, alhamdulillah majelis-majelis ilmu di banyak masjid hari ini alhamdulillah terbuka dengan lebar-lebarnya. Alhamdulillah tidak seperti di masa kami masih muda dulu, kalau wirid di kampung tuh wirid uang tua-tua katanya. Tahu uang tua-tua? Yang hadir memang yang tua-tua saja. Alhamdulillah sekarang Masya Allah dari yang tua sampai yang paling kecil ada. Masya Allah, yang digendong masih ada. Alhamdulillah. Bahkan hari ini sering majelis ilmu didominasi oleh anak muda. Kalau di masa kami dulu ada wirid remaja namanya sekali semester. Ya, itu pun dengan syarat cari ustaz yang paling kocak. Pokoknya dari awal kita kocok perut terus. Ya, tak ada, pokoknya enak. Luar biasa Ustaz Dasman semalam. Tamat mana tamat Madinah, patut memang. Kenapa? Ya pokoknya sedap kajiannya. Gimana? Apa ceritanya? Pokoknya sedap. Kesimpulannya apa? Kita ketawa dari awal sampai itu kesimpulan kajinya. Habis itu, lepas ngaji, anak muda berpasangan pulang kan. Akhirnya dosa lebih banyak daripada pahalanya. Ya, itu kajian remaja. Tentu remaja tuan-tuan tahulah sendiri. Yang tidak ada yang pernah mengingatkan, ya akhirnya campur baur laki-laki perempuan di sebuah masjid itu pulangnya ingin antar karena ada larut malam. Diantar laki-laki perempuan. Harusnya ayahnya tadi nunggu anak gadisnya, cuman ada alasan. Anaknya panitia, ayah dan abah, ibu dan abah pulanglah dulu. Nanti ada abang yang abang ya. Maksudnya abang ketemu besar. Allah musta'an. Jadi alhamdulillah dulu ngaji seperti itu. Hari ini alhamdulillah anak-anak muda dah paham sekarang. Kalau sudah ada SIM, surat izin memegang baru berani megang. Ya, ada SIM, surat izin mengantar baru berani kan ngantar. Kalau dulu enggak. Dulu enggak tanpa SIM, Pak. Dibawa bonceng. Sekarang masih juga ya, tapi yang enggak ngaji. Tapi yang ngaji alhamdulillah sudah banyak paham dia. Makanya sudah banyak anak muda kalau lihat anak gadis menunduk. Kalau dulu kalau melihat anak gadis nyeruduk. Bedanya nunduk dengan nyeruduk. Alhamdulillah. Jadi oleh sebab itu, kalau dulu kita belum serius belajar agama, alhamdulillah majelis-majelis ilmu sekarang banyak terbuka. Hadirilah. Dan cari memang yang produk original. Jangan KW. Sebab baterai produk GS Gradua Sakti dengan GS Jepang beda enggak? Memang yang GS Gradua Sakti murah karena barang bekas. Dah. Cuman 2 bulan ganti lagi. Kalau yang GS Jepang berapa lama? 2 tahun. Padahal sebenarnya barang KW ini dengan sering diganti lebih mahal dari barang asli. Cuma mendapatkan asli perlu kesabaran, inden dulu kadang kan, ya tak, ngumpul duit dulu kita.
Ya kalau yang asli misalnya 300 ribu, sah? Cuman tahan 3 tahun. Kalau yang apa ini, sekali 3 bulan ganti. Belinya 75 ribu. Kalau setahun sudah berapa? 4 kali 75? Sudah 300 ribu. 2 tahun? 600 ribu. 3 tahun? 900 ribu. Sebenarnya untung beli yang asli. Cuman karena kita sering ingin yang dapat yang cepat, instan, cepat hidup kembali, alhamdulillah akhirnya kita tidak memperhatikan yang ori dengan yang bukan ori. Allah musta'an. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah ar-raja, yaitu beribadah dengan penuh harap. Harapan itu tidak bisa dengan kira-kira. Ya tak? Harus kalau tuntun ingin berharap lulus ujian, ngapal dulu, murajaah dulu. Ingin berharap lulus jadi pegawai, sah? Baca kita, baca, tanya ke orang yang sudah pernah ikut tes. Dan tidak jarang kita lobby ke, lobby ke orang dalam, minta syafaat. Nah demikian juga kita, ketika kita ingin lulus, kita harus pelajari. Dan berharap lulus harus pelajari, jangan sekedar berharap. Gimana? Ibarat buat proposal, sudah kita pelajari, ini syarat-syarat kita lengkapi, dan lengkap baru kita harapnya besar. Tapi kalau hanya sekedar ibarat pancing pak, tidak ada umpannya, dengan yang ada umpan, mana yang lebih diharapkan? Yang ada umpan. Atau bikin pancing di tempat yang sering orang lewat di situ, dengan yang jarang orang lewat, mana yang lebih diharapkan? Yang jarang orang lewat. Makanya kalau kebanyakan orang di situ, tidak masuk umpannya kan? Makanya kebanyakan orang tak masuk. Kenapa? Karena ikut ramai. Ikut ramai patokannya. Bukan pada kebenaran tempat dan posisi, serta kebenaran cara dan kaifiat. Mudah-mudahan dengan ini bisa kita pahami kenapa mencintai sunnah Nabi SAW. Karena mencintai sunnahnya sama dengan mencintai pribadinya. Mencintai pribadinya belum tentu mencintai sunnahnya, dan yang menyelamatkan adalah mencintai kedua-duanya. Maka dahulukan cinta yang membuat kita mencintai keduanya daripada sekedar cinta yang hanya mencintai salah satunya. Itulah sebabnya kenapa kita dalam kajian kita selalu mengajak umat untuk kembali ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang insya Allah Ta'ala yang akan menautkan, menyatukan, memadukan dan membuat kita saling mencintai dalam agama ini. Mohon maaf terlalu panjang, tapi bagi saya yang bertemu bapak-bapak ini tidak terasa panjang, apalagi bagi saya yang cerita. Semoga bermanfaat, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Mudah-mudahan masih jumpa lagi bulan depan. Kita sekali sebulan cuma apa. Baik, terima kasih sekali lagi. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa astamiluhu fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi mana jawab? Menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'dadta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Al bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.